Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Langgeng Hunting Vlog. Kita udah di depan kandang, jadi pagi ini kita mau ngecek udah sampai mana perkembangan piikan dari si Jembrong dan juga piikan dari si Katana. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang penasaran, ikutin terus, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, ini udah kita ambil ya. Ini piikannya si Katana. Ini apa nih? Ini cukup unik ya. Jadi ini badannya itu warnanya kelabu apa-apa nih, kelabu cuman gelap ya. Ah, tapi ini nih si sayapnya itu tuh hitam, teman-teman. Tuh, sayapnya hitam ya, lar-larnya sama buntutnya juga hitam. Tuh, hitam keabu-abuan. Ini cukup unik sih ini warnanya. Saya nggak tahu nih. Ini namanya apa nanti warnanya? Tuh, teman-teman. Untuk matanya ini kilo air ya sepertinya teman-teman nih. Ini nanti bakalannya kayaknya kilo air. Ini karena masih piyik jadi belum terang warnanya, belum jelas. Tuh warnanya matanya. Tuh untuk lar-larnya lumayan ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi burung cakep ya. Burung kenceng. Tuh. Kalau dari postur-posturnya ini jantan. Tuh. Seperti ini piikan Katana. Sayangnya cuma satu ekor ya. Jadi yang satu nggak berhasil bertahan. Menyisakan satu ekor aja ini. Tuh. Larnya teman-teman. Ini lar piikan ya. Jadi dari lar ke 10 sampai ke 9 sampai ke 7. Sampai ke 7 itu bulat-bulat. Terus tiga lar terakhir ini lancip-lancip tuh. Mudah-mudahan ini nanti jadi burung cakep ya teman-teman. Tuh. Warnanya ini loh, warnanya unik. Warnanya unik banget. Untuk selanjutnya ini ada piikannya si Jembrong. Ini piikannya Jembrong ya teman-teman, yang waktu itu udah saya upload di short. Mungkin kalau teman-teman yang udah mengikuti ya, update terus. Ini piikannya Jembrong yang waktu itu udah saya upload di short. Nah ini sekarang udah mulai dewasa teman-teman. Larnya teman-teman. Untuk larnya seperti ini. Cakep ya. Cuman ini karena apa sih namanya, masih piik banget ya. Jadi belum kenal tangan. Ini kebetulan gak saya lolo ya. Jadi langsung dari bebu loloannya yang ngelolo. Ini larnya juga nih tuh. Ini lar yang sebelah kiri tuh seperti ini bentukannya. Untuk warnanya ini Megan ya teman-teman. Ini perpaduan hitam sama tritis jadinya Megan. Si Jembrong tritis, cewekannya itu warna hitam. Ini jadinya Megan ya, Megan gelap. Tuh. Ini cowokan. Ini udah kelihatan waktu dideketin sama burung yang lain itu mbekur-mbekur ya. Jadi ini udah ketahuan ini cowokan, warnanya Megan. Lihat teman-teman, kakinya semi Jembrong. Oh, Jembrong tapi sedikit semi Jembrong ya teman-teman. Oh, nah semi Jembrong kan. Larnya. Ini bentukan larnya tuh seperti ini. Cakep ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti jadi calon-calon burung cakep nih. Ini menurut teman-teman ini bagusan yang mana nih? Bagusan yang ceweannya Jembrong atau ceweknya si Katana nih? Tuh, jadi warna nih bagusan yang mana tuh. Dari postur tubuh ini karena masih piyik ya, tapi udah kelihatan bagusan yang mana menurut kalian, piyikannya Jembrong atau piyikannya si Katana? Tuh, coba update terus ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan update-nya. Nanti kita update terus perkembangannya. Ini piikannya Katana, ini piikannya Jembrong. Nanti jadinya seperti apa?
update terus perkembangannya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe teman-teman. Tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Galak ini teman-teman. Nih, ikannya cemrung galak. Ini ikannya katanya juga semi cemrung ya teman-teman, tuh kakinya. Tuh, kakinya semi cemrung. Jadi pada cemrong-cemrong ya teman-teman tuh. Mantep lah, mudah-mudahan nanti jadi burung yang cakep nih. Tuh bekur tuh teman-teman. Tuh bekur loh, ikannya cemrong. Hehehe.